أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah, pada hari ini kita akan menuju daerah Talang Babungo di Alaan Panjang, yang mana kita mendapatkan kabar bahwa di sana terjadi banjir. Dan pada hari ini kita dengan Surau TV Peduli beserta tim akan menuju ke sana membawa bantuan-bantuan yang akan meringankan beban mereka. Dan kita akan melihat bagaimana apa yang akan bisa kita lakukan selanjutnya untuk membantu mereka. Hari ini kita berangkat dua mobil, dengan membawa satu mobil untuk barang-barang yang dibawa oleh mobil dari Ajo kita, dan satu lagi dengan mobil Surau TV. Mudah-mudahan perjalanan kita ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Quran Pak. Quran. Langsung terjemah kok. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa, hari ini kita sudah berada di lokasi banjir di Nagari Talang Babungo Alaan Panjang, dan kita berada di Masjid Nurul Jadid Talang Babungo. Dan masjid ini merupakan salah satu masjid yang tertimpa musibah, sehingga seluruh karpet yang ada di sini dan juga Al-Quran mengalami basah. Dan inilah yang kita salurkan bantuan, semoga ini memberikan kemudahan dan keringanan buat masjid kita sehingga bisa beraktivitas kembali. Bantuan yang kita bawa hari ini kita sudah salurkan, sehingga mudah-mudahan bisa meringankan beban dari masyarakat kita yang tertimpa musibah. Takadu tamayyazu minal ghayr kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Baik, kita sudah bersama dengan Bapak Pengurus kita, dan kita akan berbincang-bincang dengan beliau bagaimana kronologis kejadian banjir yang menimpa daerah kita. Ya Pak, silakan diceritakan bagaimana kondisi banjir yang terjadi Pak. Baik Pak, terima kasih. Kami mewakili Pengurus Masjid Nurul Jadid beserta para jamaah
yang pertama mengucapkan terima kasih dari Surau TV yang telah hadir di sini bersama para pengurus dan jemaah di sini dan menerima bantuan. Mudah-mudahan bantuan ini dapat menjadi obat bagi kita yang di sini mendapat musibah banjir, dan itu sudah kita terima. Ada tadi berupa uang dan juga berupa barang. Dan kronologis kejadian ini itu datangnya jam 3 dini hari. Jadi pas waktu itu para warga dalam tidur lelap. Nah, datang musibah banjir dan sekitar setengah 4 kita para warga bangun dan air sudah masuk ke dalam masjid dan seluruh barang-barang yang ada dalam masjid itu terendam dan tikar itu hanyut. Dan pagi-paginya kita bersihkan bersama-sama, dalam masjid itu sudah ada lumpur setinggi 15 cm. Dan alhamdulillah itu kemarin dengan bersama-sama para jemaah, dibantu adik-adik mahasiswa dan relawan, siap kita bersihkan sampai jam 4 sore. Nah, dan juga banyak simpatisan, bantu-bantuan, alhamdulillah, termasuk yang sangat kami banggakan dan berterima kasih dari Surau TV. Semoga Surau TV selalu di hati kita dan menjadi itu adalah media yang untuk membantu dakwah Islamiyah. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita berharap semoga atas musibah yang ditimpa ini diberikan kesabaran buat masyarakat kita di sini dan diberikan kemudahan dalam segala urusan. Baik, dari Talang Babungo, Alan Panjang, Sultan Nafrizal melaporkan. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min syai'in in antum illa fi dhalalin كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير